Nah oke, jadi proyeknya sudah selesai. Alhamdulillah finish dan kita sekarang mau test drive. Ini mobilnya. Oke, kita buka dulu. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya besok mau tak bikin kejutan sama ownernya biar kaget gitu kan. Kita buka sekarang, nah besok buka lagi. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lu kok susah, Bro. Oke. Aduh. Dari depan aja. Wah. Ya, selesai sudah. Wow. Masih kijang. Enggak berubah jadi Lamborghini atau Ferrari itu enggak. Cuma dalamnya aja yang berubah. Oke, kita keluarin dulu. Set, mana kuncinya mana? Oke. Istimewanya di dalam sini. Bentar, jangan dulu. Oke. Aduh. Oke. Aduh. Di dalam serasa naik mobil Reborn. Di atasnya Reborn. Wow, view-nya keren banget. Oke, kita taruh situ. Oke, kecilin dulu. Wih, semua serba otomatis. Wih, sorry. Nah oke, jadi kita review dari mana dulu? Dari sana dulu. Bodi nggak? Perlu nggak? Kayaknya untuk bodi sih dia masih standar, cuma diganti velgnya aja ya. Jadi diganti velg sama velg apa ini ya? Work apa-apa ini, kayak TE37 ya, bukan tapi ya merek Work, tapi kayaknya ini ring 16 ini masih terlalu kecil, tapi ya lumayan lah, lumayan. Kalau menurut saya mending digedein dikit ya, jadi tambah keren, karena untuk yang luar nggak terlalu kita otak-atik, emang nggak kita otak-atik, tapi istimewa di dalamnya. Nah untuk sepian udah diganti, ini udah pakai rear track. Wih, bisa buka tutup sendiri. Wih, pakai tenaga dalam. Oke, udah. Untuk mobil ini luarnya, ini mobil masih orisinil ya. Catnya juga masih ori, jadi nggak kita apa-apain. Karena ownernya pinginnya dibikin ori gini aja. Misal pun ada lecet-lecet, biarin katanya. Yang penting dalamnya nyaman. Oke, yuk kita lihat sedikit dalemannya. Wah, dari sana bro. Oke. Wow, dalemannya. Wih, mantep pokoknya. Oke, dalemannya ini udah full custom ya, full custom. Tapi ya ada sebagian yang masih ori, cuma kita custom dikit atau kita cat. Termasuk dari dashboard untuk mempertahankan orinya ya, mungkin masih banyak aksesoris yang belum kita tempel ya, termasuk aksesoris jam ini belum ada karena kemarin lupa juga. Terus untuk di sini masih polos, tapi udah kita ganti head unitnya udah kita kasih pakai yang 7-in ya, karena lebih enak aja. Terus di sini masih ada lighter untuk pematik api atau buat ngerokok, masih ada. Terus untuk tombol-tombol di depan nggak terlalu banyak, cuma dashboardnya kita cat kemarin dari sini, tadinya yang warnanya abu-abu jadi warna hitam, yang atas doff, yang bawah glossy seperti ini. Dan seperti itu untuk depannya. Terus speedometer juga kita otak-atik sedikit. Ya kita bersihin untuk kaca-kacanya, kita polesin. Terus ini kan warnanya kan kemarin agak sedikit doff ya. Terus kok kayak nggak kurang enak, kurang apa ya, kurang nyaman. Nah ini sebentar. Nah ini dalam sini tuh warnanya kemarin doff, karena ini doff semua jadi kayak kelihatan mati gitu loh. Makanya kita
cat jadi warna glossy, jadi biar tambah keren. Nah ini posisinya kayak gini, kalau lampunya kita ganti putih semua, jadi biar kelihatan sedikit modern. Terus kita tambahkan tweeter di sebelah sini, jadi biar kelihatan apa ya, enak, penataannya juga bagus dan nyaman, nggak terlalu apa ya, ganggu banget karena ini cuma tweeter. Oke, untuk depannya tuh keren, lampunya juga udah kita ganti, tapi tetap ori ya, jadi tetap rasa kijang dulu ya, tapi berubah setirnya juga, udah berubah. Nah, untuk ini setir kita ganti juga ya, kemarin tuh kan kurang enak. Nah, terus kita cari-cari kok yang pas ya, dapatnya yang ini. Cuma karena ini kemarin masih nyari yang apa tuh buat remote steer, tapi rencana mau kita ganti. Ini kan gampang, tinggal apa ya, lepas saja. Ini kasih apa tuh, kabel spiral, jadi masukin sini, dah remote steer. Tapi ini sih masih deket sini, nggak terlalu jauh, seperti itu ya. Untuk lampu-lampunya ini kita ganti yang biru, jadi biar tambah seger, karena kemarin-kemarin kan warnanya kuning ya, jadi udah kita ganti. Udah, terus di sini ada tombol retract untuk spion. Oke, sip. Terus di sini ada tombol fog lamp. Terus nah, kemarin kan ini mobil belum power window ya, udah kita tambahkan power window dan ini udah auto. Oke, bisa naik turun sendiri. Oke, sip. Terus di sini ada saklar buat lock. Nah, buat kunci ini buat buka. Jadi kebanyakan itu kan kalau mobil-mobil gini itu kan gini ya, harus gini ya buka pintu ya. Jadi kayak aduh, tangannya bisa kesleo nih nanti. Apa ya? Kecetet, tahu nggak? Kecetet kayak gini, coba pegangin. Jadi posisinya itu kalau kita mau buka pintu kan gini, aduh, di tangan tuh harus gini, aduh, jarinya harus gini, jadi ribet. Makanya kita tambahkan tombol di sini, biar tambah enak, biar tambah nyaman. Jadi kalau mau buka pintu tinggal pencet gini, tinggal pencet gini. Oke, siap. Untuk interior ini warnanya hitam semuanya, hitam, jadi full hitam. Jadi biar apa ya, suasana mobil-mobil baru gitu loh. Oke, kemarin juga ada yang nanyain, bang, ini joknya pakai apa? Nah, ini joknya pakai Honda CR-V. Jadi ciri khas Honda banget ya. Jadi ada apa tuh? Ada unrestnya di sini. Jadi ini Honda banget. Wih, jadi tambah enak. Wih, mantep. Tapi kalau untuk kijang masih masuk ya. Tapi kalau untuk mobil-mobil apa tuh, L300 ya nggak bisa. Soalnya ini kan tinggi, tinggi. Posisinya juga kurang nyaman kalau L300. Kalau ini udah mending lah, udah enak. Kemarin juga kita udah sempet rekayasa ya, posisi duduknya itu sampai 4 kali naik turun itu baru ketemu. Ini baru ketemu nyamannya. Dan ini setelan udah nyaman, bisa maju mundur juga. Dan untuk jok sebelah kanan dia bisa naik turun, bisa naik bisa turun, seperti itu. Oke, untuk jok udah kita jawab di sini ya, pakai jok CR-V. Setelah itu untuk plafon, ini plafon juga kita custom semua. Untuk plafonnya itu sengaja kita bikin polos warna hitam semua biar nyatu. Konsepnya karena konsep mobil-mobil baru ya, jadi lebih seger aja, lebih enak, lebih adem, lebih elegan juga. Terus kita tambahkan lampu seperti ini, yang seperti kita apa ya, tempel di mobil L300 juga, karena ini cantik ternyata. Lampu ambient LED di sini tuh jadi lebih cantik, jadi lebih enak dilihat itu. Terus di sini juga ada lampu LED dan LED ini udah layar sentuh, tombolnya di sebelah sini. Oke, sip. Bisa diredupin juga, bisa diterangin juga, seperti itu. Jadi ada tempernya, set, matikan, wih, redup sendiri, seperti itu. Di depan sini ada tombol lampu LED. Jadi lampunya ada di sini, dia juga bisa berubah-ubah. Warnanya juga bisa berubah ya. Bisa, pokoknya modenya banyak, ada remote-nya juga. Terus ada di dalam sini juga biar ada kelihatan nyambung-nyambungnya gitu. Kita kasih tombol di sini. Oke, jadi mati, dia nyala lagi. Kalau malam enak banget ini. Pokoknya wah, sadu banget. Oke, untuk konsol juga kita buat. Ya,
karena Bang Jo pengen project yang beda dari yang lain untuk mobil Kijang ini. Emang kemarin juga sempat lumayan lama prosesnya, karena untuk apa tuh merekayasa sebuah konsol dan suara nyaman, terus juga nggak cepet bosen. Untuk konsol ini tetap kita sambungin dari depan. Jadi kalau kalian lihat itu di sini kan ada dof, kita nyatuin natnya juga, kita satuin biar nyambung. Dan di sini ada glossy, kita ikutin juga ada glossy di sebelah sini, dan akrilik semua atasnya. Oke, ini masih plastikan ya, sorry ya. Jadi nanti kita lepas aja nanti biar kayak apa. Kalau pas dilepas ini pasti karena biar enggak apa ya tergores proses pengerjaan. Terus di sini ada apa tuh? Car folder. Sorry. Nah, ada dua tempat minum di sini. Di sini tempat uang bisa, handphone mungkin, rokok bisa, rem tangan. Rem tangan juga nyaman ini. Sini lagi. Untuk rem tangan ini posisinya pas banget di tangan, pas banget ya. Jempol juga pas. Nah, pas banget nih. Jadi aduh, mepet banget. Ini posisi-posisi gini yang mungkin lama kemarin nyetingnya. Jadi pas banget sini, pencet gini aja. Nah. Jadi aman banget. Tapi bisa buat taruh-naruh juga ini. Ya. Nah, terus di belakang sini sorry. Di belakang sini ada box, sebelah sini ada box, dan ada fast charging di sebelah sini. Oke ya. Ini ada dua port di sini. Kalau mau ngecas handphone bisa. Kita sengaja taruh di sini karena kemarin kita taruh di sebelah sini itu kayak agak sedikit mengganggu karena kabelnya. Jadi berantakan banget. Makanya ini tetap kita posisikan sebagai lecter. Terus posisi cas di sini. Jadi handphonenya bisa taruh sini. Jadi aman. Terus di belakang sini ada subwoofer kolong. Sorry, kita nggak sebut merek. Biasa, nggak ada endorse. Tapi kalau misalnya ada brand yang mau endorse, boleh, silakan. Ini subwoofer kolong, dia kotak ya, dan suaranya keren banget, bassnya pas banget, dan di dalamnya sini itu full peredam dan kedap banget. Dia itu bisa apa ya, nggak geter, jadi posisinya enak. Bassnya itu dia untuk di kabin tuh, nah, nggak ada getaran-getaran apa yuk, nggak ada getaran-getaran yang bikin timbul ini ya, timbul suara nggak enak, nggak. Jadi enak banget. Dan rata-rata orang kan naruh di bawah jok. Nah, kemarin karena Bang John ada ide buat pemanis juga di sebelah sini, kita taruh di sebelah sini. Jadi biar enak, biar nyaman, dan enak. Kalau di bawah jok itu ada getaran-getaran yang kurang nyaman ya. Jadi kayak kita dipijitin bokongnya gitu. Jadi kalau di bawah jok seperti itu. Oke. Untuk speakernya kita pakai yang 6 inci. Kita cuma pakai 2, dan ada powernya juga di dalam itu buat head unit dari power terus ke speaker tweeter. Terus untuk subwoofer kolong sendiri seperti itu. Terus di sini ada untuk pengaturan subwoofer seperti ini. Nah, untuk gedein bass di sini. Cuma kalau di sini sih sebenarnya udah bagus ya, karena ini udah pakai yang keren. Brand ini kapan nih endorse nih Johnny Audio nih? Oke. Jadi kita sengaja nggak pakai Android karena kita ngejar suara enak ya. Aduh, mohon maaf kalau ini agak berisik karena ini dibikin salah. Oke. Jadi ini udah full peredam. Kemarin di part satunya udah kita bahas ya, dan karpetnya juga udah kita peredam semua. Jadi 3 lapis ini mobil kalau ditutup, wih, kedap banget. Coba Mas Bro, tolong tutupin. Ya, tutup aja. Oke. Sip. Coba kita tes peredamnya seperti apa untuk di Kijang. Nah, ini suara mesin nyala loh. Dan suaranya sudah berkurang jauh, serius. Biasanya Kijang kan tahun-tahun segini suara mesin masih masuk ya. Wih, tampilannya keren banget. Dan ini serius, Kijangnya lain daripada yang lain. Ini project terbaru dari Bang John. Pertama ini mobil Kijang. Kedua kali. Dulu pernah, tapi bukan pick up ya. Untuk Kijang pick up baru kali ini. Dan alhamdulillah selesai. Dan misal kurang,
ya masih banyak mau diupgrade ya bisa, nanti tergantung dana. Oke, untuk sementara sih untuk kenyamanan mobil ini udah keren, udah cukup lumayan keren ya menurut saya itu. Ini udah nyaman. Nah, ini juga udah ada kamera belakang. Wow. Kijang pick up tapi punya kamera belakang coba. Jadi wih, istimewa, istimewa. Nah, jadi enggak bakalan nubruk nih misalnya ada kambing di belakang nih. Oke ya, mantap. Untuk tampilan jadi menurut kalian kasih nilai berapa ini mobil nih? Oke ya. Sebenarnya kalau mau di-upgrade lagi tuh bisa lebih keren lagi, cuma sementara ini aja dulu. Oke, terus di bawah ini juga kita tambahkan lampu kolong untuk posisi pas buka pintu biar ada sensasi yang berbeda kalau pas buka. Nah, seperti itu. Jadi warnanya putih ya, warna putih seperti itu. Oke. Jadi lengkap banget ini mobil, udah enggak perlu diapa-apain dalamnya, cuma nanti tambahkan aksesoris jam, mungkin ini tambah keren mungkin besok ya. Terus apa ya, sebenarnya kemarin Bang Jun mau banyak ide loh, udah banyak ide, tapi karena udah banyak banget project yang sudah nungguin di belakang sana, aduh kayaknya mungkin sekian dulu yang project ini, nanti next time lagi ownernya. Keren banget ini udah diganti semua personelnya. Wah, pokoknya kalian kalau mau lihat Kijang sebelum dimodifikasi, nanti bisa lihat aja kijang-kijang yang lain tuh Pak. Coba bisa dibandingin seperti apa menurut kalian kalau seperti ini. Oke, kasih nilai berapa? Aduh, pokoknya serius ini keren banget dan jadi pengen punya kijang nih saya. Terus jadi kita serasa punya mobil sport 2 pintu coba. Bayangin. Apalagi ini kalau di sunroof kayak apa coba, kayak wih keren banget. Serius, ini kalau misalnya kemarin jadi di sunroof, jadi wah tambah keren. Pokoknya, aduh, saya jadi pengen apa tuh, buru-buru nyelesain project Jetstar punya saya ini. Pokoknya, mohon maaf karena Jetstarnya belum sempat kita review, emang ya itu karena belum selesai, belum selesai. Nanti kalau sudah selesai ya pasti kita review lah. Terus kita waktunya juga belum ada buat reviewnya. Untuk videonya kayaknya udah panjang banget ya. Jadi kayak apa ya, kayak menurut Bang John videonya mungkin sekian dulu aja untuk video kali ini. Besok kita test drive sama ownernya dan rencana kita mau dengerin semua suaranya seperti apa dan pendapat ownernya seperti apa. Mudah-mudahan puas dan apa ya, ya intinya puas, puas dan enggak mengecewakan. Oke, gitu aja. Ditunggu video selanjutnya buat test drive dan dengerin suaranya seperti apa. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.